Halo kalian para pecinta buku IPS dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Syahtri Akbar Wari, di channel tercinta kalian ini. Jadi di video kali ini kita akan memberi tutorial cara membuat fitur login atau cara membuat login. Gimana membuat login aja. Cara membuat fitur login di Minecraft server ya. Saya note ya, atau saya kutip, ini adalah Minecraft server untuk Java ya. Kalau untuk Bedrock, MCPE, mungkin youtuber-youtuber lain bisa memberi tutorial, saya gak tahu guys ya. Jadi untuk video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat fitur login di Minecraft server Java Edition. Jadi langsung saja ke tutorialnya, dan jangan lupa kalian like, subscribe, comment, share juga lonceng. Nah, jangan lupa kalian tonton video-video yang sebelum-sebelumnya dan selanjutnya, dan kalau masuk Discord, link di description. Oke, langsung saja teman-teman ya. Pastinya kalian harus ke browser dulu ya. Oke, ini saya baru hidupin ya teman-teman ya. Ini saya pakainya namanya. Oke, ini tutup aja dulu ya. Oke, tutup aja, dan ya lihat ini guys. Lihat ini dengan seksama teman ya. Lihat subscribernya. Wow. Lihat viewsnya, wadaw. Renungkanlah baik-baik kalian teman-teman ya. Oke, langsung saja ya ke topik utama teman ya. Jadi kita akan membuat fitur login, dan di mana fitur login itu dibantu sebuah plugin guys. Oke, di sini ada open end login ya. Ini plugin baru kayaknya, saya gak pernah nyoba guys, tapi kita akan nyoba aja dan kalian download. Tapi saya sudah download teman-teman ya. Oke, ini download ya, open login teman-teman ya. Oke, langsung saja ke files teman-teman ya. Files, atau kalian bisa upload menggunakan SFTP, dan kalian bisa kalian klik videonya di pojok kanan atas ini teman-teman ya. Oke, ini sudah saya masukin juga teman-teman ya. Kalian klik upload teman-teman ya, upload ya untuk ini ya. Upload file jar-nya atau plugin-nya ya, ke sini ya teman-teman ya, di folder plugins ya, jangan di mana-mana guys, di plugins ya guys ya. Dan kalian masukin aja, nanti pas kalian hidupin atau restart nanti langsung ada terbuat dari folder ini guys ya, langsung otomatis terbuat ya. Dan nggak usah di otak-atik lagi, kalian masuk servernya aja. Dan kalau kalian nggak bisa masuk teman-teman ya, kemungkinan kalian itu adalah pemakai Minecraft crack ya, yang dimana kalau kalian main pemakai Minecraft crack, kalian bisa klik pojok kanan atas ini supaya kalian bisa masuk di Minecraft server crack atau membuat server Minecraft crack ya. Dan ini tested ya, saya sudah masukin juga kita. Oke, langsung saja boom loading train. Oke, dan kita akan masuk sini guys. Kalau kalian tahu ini teman-teman ya, ini map apa ini teman-teman ya, bentar ya, kita anu aja guys. Kalian klik T ya, atau kalian slash ya kan, terserah kalian ya. Nah, kalian di sini diberi pilihan guys ya. Di sini ada kalian favorit yang mana guys, end login atau open end login teman-teman ya. Mungkin saya pilih open and login aja. Oke, and login, generate open and login, kita klik lagi ya gimana. Oke, kalian dikeluarkan dari servernya karena kalian disuruh memilih ya, kalian refresh aja atau langsung saja kalian masuk teman-teman ya. Dan otomatis kalian langsung kayak gini teman-teman ya, langsung seperti ini guys ya. Kalian bisa membuat, langsung bisa membuat guys, rec abr team the best ya kan. Oke, jangan ya kepanjangan, nanti gak ingat guys. ABR team the best ya, sekali lagi dua kali ya, ABR team the best. Nah, kalian enter aja, dan you have successful registered ya kan, kalian sudah bisa sukses meregisternya ya. Kalau kalian keluar dan masuk lagi teman, boom, nah kalian di kayak gini guys, login ya, kalian login dengan yang tadi guys, ABR team the best ya kan. Boom, enter, dan kalian you have successful login teman-teman. Nah, di sini kita ini kalian tahu ini map apa teman-teman ya? Ya, ini map dropper yang paling aman. Kalau kalian belum nonton videonya, langsung saja capcus ke pojok kanan atas ini teman-teman ya. Oh ya, dan ini
gimana cara ngupload map teman-teman, bang gimana cara ngupload map atau file yang lebih besar, kalian bisa, oke kita klik start dulu ya, ini kenapa gak bisa main, aduh kayaknya error teman-temannya, ini error teman-temannya, oke lah gak apa-apa lah ya. Oh iya ya, ini kan comment blocknya kumati, jadi kalau kalian mau tahu cara ngupload map atau ngupload folder yang lebih besar atau ngupload file lebih besar ke server Minecraft kalian, kalian bisa klik pojok kanan atas teman-temannya. Dan semungkin sekian dulu untuk video kali teman-teman. Mungkin sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa kalian like, subscribe, dan share, aktifkan loncengnya kalau kalian suka teman-temannya atau video ini bermanfaat bagi kalian teman-temannya. Dan kalau kalian ada tutorial apa yang bingung kalian mengganjal di pikiran kalian gimana ini, kalian bisa tanyain di kolom komentar teman-temannya. Dan kembali di video-video berikutnya tutorial Minecraft dan Roblox selanjutnya teman-teman, bye bye.